Polres Oki yang terkenal sebagai sebutan Kampung Taubat terus berinovasi. Teranyar, Satwa Tahti Polres Oki mempunyai program untuk tahanannya dengan memberikan satu Al-Quran kepada tahanan yang akan dikirim ke rumah tahanan. Kapolres Oki AKBP Dilianto SIK SHMH melalui Kasat Tahti Ibda Al-Hafiz SHMH mengatakan, pihaknya terus berinovasi untuk kebaikan semua tahanan. Di mana inovasi sebelumnya di sel tahanan Polres Oki terkenal dengan Kampung Taubat. Diceritakan Hafiz, selain memberikan bimbingan Islami bagi para pelaku kriminal yang mendekam di dalam sel dengan belajar sholat, mengaji, dan lainnya, dengan tujuan tahanan menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk tahanan yang mendapatkan Al-Quran ini tentu dengan persyaratan, yakni mereka selama belajar mengaji, bisa tahfi telah bisa baca Al-Quran, ataupun yang sudah pernah hatam Al-Quran. Untuk Al-Quran yang ada ini berasal dari orang-orang baik dan dermawan yang menjadi donatur. Niskia, Sumiko TV melaporkan.